Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam Pak Diki, sehat-sehat Pak. Malam Pak Diki, sehat-sehat Pak. Boleh belum pada hadir? Belum ya, 15. Sore, Pak Diki. Oke, kita mulai mata kuliah kita. Pas data pertemuan 8. Gimana normalisasi kemarin? Aman? Saya lihat lumayan ya, betul semua, banyak yang sudah mengerti berarti tugas-tugasnya dan yang sudah paham gitu. Jadi selamatlah dengan pengajaran sedikit, teman-teman sudah banyak yang berhasil gitu. Keren juga. Ada itu baluang ya, pusing juga ya itu ya, lumayan ya. Puyeng Pak, normalisasi puyeng. Lalu berusaha Pak. Betul Pak, tapi itu keren Pak, maksud saya untuk teman-teman yang sudah mengerjakan rata-rata di atas 80%, 90% sudah berhasil. Ada paling kesalahan penulisan doang gitu, ada ini, wah keren saya bilang ini. Oke, diperiksa satu-satu, laporan dulu kemarin satu-satu, merdeka gitu ya, gua merhati. Keren lah, jadi bagi saya kebanggaan juga lihat-lihat hasilnya gitu ya. Ini berarti teman-teman cepat menangkaplah dari pelajaran atau mata kuliah yang disampaikan dari saya, mudah-mudahan sih bermanfaat gitu ya. Karena Amin, amin, kita amin, sudah amin. belajar ke manfaat database, sistem basis data, terus kita akan belajar ke ya DBMS, database management sistemnya gitu. Tapi kita hanya mempelajari sedikit saja. Dan ujungnya kita belajar tentang akses. Sebenarnya kita belajar akses nggak perlu di mata kuliah ini sebenarnya, karena yang kita pelajari adalah di basis datanya aja sebetulnya. Tapi karena aplikasi toolsnya salah satunya kita harus nyoba ya, berarti kita belajar toolsnya menggunakan Microsoft Access, teman-teman. Jadi saya bangga juga, kaget juga, wah kok bisa ya, oke lah. Kalau dari pengalaman kemarin sih rada banyak yang salah ya, bukan hanya banyak yang salah, tidak banyak yang dikirim, terus karena mereka juga tahu itu pasti salah gitu. Tapi tidak dikirim, kalau sekarang itu hampir rata-rata ngirim, terus benar. Jadi saya, wah oh, oke juga gitu ya. Saya kemarin pelajari satu-satu, oh oke. Oke gitu, jadi saya juga senang, soalnya saya kalau ngerjain tugas, cepat gitu, jangan diengke-engke gitu, tarsok-tarsok, enggak gitu. Setelah kerjaan mikir, kepikiran terus, oh ini gini ya, oh ini gini ya. Saya sih kemarin, wah oh, salut juga nih. Jadi senang lah saya pas lihatnya. Jadi kemungkinan kelas ini mah kayaknya dipermudah lah ya nilainya. Amin. Jadi bagus gitu. Amin. Amin. Keren lah Amin. gitu saya. Yang penting Bagus ya diniatin, ini. Pak Diki. Gimana Pak? Yang penting diniatin, Pak. Ya, betul Serius, diniatin Pak. Pak Suratman. Saya lihatnya juga happy, Pak. Terus terang, saya pas lihat, wih, banyak yang ngirim WhatsApp ke saya tugas-tugas. Oh, oke, gitu. Saya pelajari terus satu-satu besoknya. Sebelum saya ke Jakarta, saya pelajari, lihat, oh gini. Oh, keren. Saya lihat, itu meriksa sama tim saya. Oh, keren juga. Ini mahasiswa gitu ya. Saya bilang mahasiswanya udah senior, saya bilang udah banyak yang bisa, saya bilang gitu. Dan bagi saya bangga juga Bu, terus terang, wah ini padahal normalisasi itu paling ruwet loh Bu. Pak, itu normalisasi bagi orang yang belum ngeh dulu di awal itu lumayan rada ruwet. Tapi udah oke Bu, udah kesalahan terbanyak itu cuma di masalah di
ada penulisan mungkin ya, ada cuma ringan lah, enteng gitu. Bagi saya sih keren, kalau menurut saya, kalau menurut saya sih suka sayangnya gitu di UHS. Jadi saya semangat kalau setiap kelas ini saya pasti hadir gitu. Hadirnya lama gitu ya. Pinter-pinter ternyata. Kami pun juga semangat ini, Pak. Pinter-pinter ternyata. Wah, keren lah saya. Saya senang karena kalau ngajarin dipahami gitu ya. Saya senang. Jadi mungkin awal-awal aja yang pusing di sini-sininya. Manfaatnya apa? Tentu kita akan memahami nanti di basis data itu sendiri ya. Mungkin secara praktikal bagi orang yang di luaran mungkin tidak banyak terpakai. Tapi kalau Anda menjadi pengajar, minimal Anda jadi paham, oh ini dulu saya ngajarin kayak gini tuh, gini. Jadi lebih mudah gitu. Siapa tahu bisa diduplikasi gitu ya. Ini buat teman-teman yang ngajarin. Oke, saya tidak bahas lagi ke BCMF lah ya. Nanti tugasnya juga nggak terlalu banyak ke BCMF. Akan kita lanjut ke materi selanjutnya, pertemuan ke-8 itu tentang aplikasi basis data. Dan pengertian aplikasi basis data, DBMS, Database Management System, terpisah dan menyatu, arsitektur sistem, standalone, centralized, client server, dan pemilihan development tool. Terkait ini nanti kita yang sudah biasa akses, pasti teman-teman belajar banyak. Nanti kita juga pertemuannya itu belajar akses mungkin ya teman-teman. Sedikit belajar akses, jadi hasil dari tugas teman-teman itu, tujuan tugas teman-teman itu harus punya aplikasi Microsoft Access Management Based System, database, itu berbasis kelompok yang kemarin. Jadi kalau teman-teman sudah melakukan, gitu ya, sudah melakukan, lakukanlah dari sekarang, karena itu nilainya khusus ya, untuk nilai itu nanti pas dekat UAS, dikirimin ke saya itu mendampingi UAS nilainya. Jadi nilainya bobotnya besar. Kalau sudah bisa benar adalah A gitu. Jadi saya permudah lah buat teman-teman. Karena lumayan juga untuk memulai akses. Kalau sudah terbiasa sih beberapa menit, beberapa setengah jam juga udah beres sih. Tapi buat teman-teman yang belum paham, mohon dipahami di dasar lagi gitu ya. Nah, ini kita belajar basis data bukan hanya di back end-nya, di belakangnya, tapi kita juga di front end-nya menggunakan Microsoft Access. Oke, kita lanjut. Sorry. Aplikasi basis data adalah program komputer yang tujuan utamanya adalah memasukkan dan mengambil informasi dari basis data yang terkomputerisasi. Aplikasi basis data adalah sebuah aplikasi khusus yang menangani, menyimpan data, menjadikan file-file tertentu, memberi proteksi sistem keamanan, dan melaksanakan transaksi data. Baik menambah, mengurangi, menghapus, mengubah data, dan tertata, dan lain sebagainya. DBMS, Database Management System, adalah perangkat lunak yang memiliki atau memberikan fasilitas untuk melakukan fungsi pengaturan, pengawasan, pengendalian, pengolahan, dan kombinasi terhadap semua proses yang terjadi pada sistem basis data. Bagi pemakai mahir yang berinteraksi langsung terhadap basis data melalui DBMS, operasi basis data itu dapat berbentuk penambahan data, pencarian data, pengubahan data, penghapusan data, pengurutan data, penggabungan data, penyimpulan atau pengelompokan data, dan lain-lain. Saya lanjut dulu ya. Bagi pemakai akhir, end user, yang memang tidak bersentuhan langsung dengan objek basis data, tetapi lebih banyak bersinggungan dengan aktivitas nyatanya yang memang terjadi di mana sistem basis data itu diterapkan, maka akan lebih mengenal operasi basis data seperti pemasukan data, master barang, transaksi penjualan, jurnal akuntansi, nasabah baru, lain-lain, monitor transaksi, percetakan laporan, laporan sales, penjualan,
Ya, yang sudah kita lakukan itu adalah aplikasi dari DBMS ya, Database Management System yang sudah terpadu. Penutupan data transaksi bulanan dan lain-lain. Jadi ini front end-nya. Kita belajar kan dari awal adalah back end-nya. Dari mulai mengatur entity relationship diagramnya, mulai mengatur gitu bagaimana kita tabelnya dan sebagainya itu belakangnya. Jadi memang inilah kita belajar tentang basis manajemennya. Jadi kalau hubungan DBMS dengan aplikasi basis data itu ya seperti ini. Jadi end user ke aplikasi basis data, DBMS basis data, native user. Jadi kita akan melihat alurnya. Nah ini ada DBMS dan aplikasi basis data yang terpisah. Biasanya digunakan pada sistem DBMS yang besar yang digunakan untuk multi user. Pada sistem DBMS ini mempunyai banyak fitur atau sarana yang biasa digunakan untuk user. Misalnya menyediakan sarana untuk perencanaan basis data, contoh MySQL, MSQL, Server, Oracle, Sybase, Infomix. Kalau untuk orang-orang developer dan programmer kebanyakan menggunakan MySQL. Ya. Jadi aplikasi A, aplikasi B itu disimpan ke DBMS-nya sebagai basis data. Diolah, dan inilah disebut dengan aplikasi basis data yang terpisah. Disimpan dulu gitu ya. Untuk multi-user ini kebanyakan untuk biasanya web ya, berbasis web. Berbasis web atau dengan aplikasi. Aplikasi sederhana di komputer. Nah, kalau aplikasi basis data dan nyatu, biasanya digunakan pada sistem basis data untuk perorangan. Feature atau sarana tidak begitu banyak dibandingkan pada sistem di mana DBMS dan aplikasi basis data terpisah. Contoh, aplikasi basis data subordinat DBMS, MS Access yang kita pelajari, gitu ya, DBMS menjadi subordinat aplikasi basis data kayak Clipper Delphi. Jadi intinya, kalau kita pengen kita bisa bikin aplikasi keuangan, penunjang laporan dan sebagainya, kita bisa menggunakan aplikasi basis data yang menyatu, Bapak Ibu. Jadi kalau teman-teman di program komputer, programming, di web developer atau di ilmu komputer itu kebanyakan belajar tentang DBMS dan aplikasi data yang terpisah. Kalau kita di aplikator seperti manajemen, akuntansi itu diajarkan seperti ini. MS Access gitu ya, the best. Atau kalau dulu saya pakainya Fox Pro. Pakai Fox Pro. Jadi tampilannya juga sangat bagus. Itu dari Microsoft Office. Sekarang kebanyakan ke MS Access. Gitu. Lebih mudah, lebih gampang, dan lebih menyenangkan. Jadi tidak kita juga bisa mendesain diri sendiri, mengotak-atik, dan sebagainya. Meskipun terbatas, tapi aplikasi data ini menurut saya itu lebih efektif dibandingkan kita harus bikin lagi dari awal dengan bahasa yang kita tidak pahami, pakai bahasa Java, misalnya pakai bahasa PHP itu rada ruwet. Gitu. Kalau MS Access kan kita sudah tahu, tinggal buka, new, blank, langsung bikin data selanjutnya. Dan ini yang menyenangkan. Bagi pemilik bisnis, lebih menyenangkan lagi. Contohnya buat saya sendiri ya, saya sering hitung-hitung sendiri, oh ini begini, oh ini begitu, gitu. Itu untungan ini, laporan ini begitu. Kadang meskipun ada sistemnya sudah ada, saya tetap menggunakan MS Access. Karena menyenangkan buat saya. Jadi ngotak-ngatiknya dan sebagainya itu buat saya menyenangkan. Data-datanya gitu. Jadi bisa diatur, diukur sama diri kita sendiri. Gitu dulu ya. Ada yang disebut dengan arsitektur sistem. Beberapa jenis arsitektur sistem itu yang dapat digunakan adalah yang pertama sistem tunggal mandiri atau standalone, yang kedua adalah sistem tersentralisasi atau centralized system, yang ketiga adalah sistem client server ya, tergantung dengan kliennya. Yang tunggal mandiri atau standalone, pada arsitektur ini DBMS basis data dan aplikasi basis data ditempatkan pada mesin komputer yang sama. Dengan demikian, pemakai yang dapat menggunakan setiap saat juga hanya satu orang atau single user. Arsitektur ini merupakan arsitektur sistem yang paling sederhana dan paling murah. Arsitektur semacam ini dapat kita pilih dan digunakan jika
basis data yang dikelola memang tidak terlalu besar dan lebih bersifat membantu mempercepat pekerjaan-pekerjaan administratif. Kalau Ibu Abita Siombing kemarin ngobrol ke saya ngeliatin bisnis kontrakannya ya Bu ya. Kos-kosan Iya, atau betul, kontrakan Pak. gitu. Nah, Kontrakan, Pak. nah Kontrakan, ya. keren banget langsung diaplikasiin sama Ibu. Wah, langsung istimewa itu. Istimewir itu Bu. Kasih, Jadi Pak. langsung langsung kepake ya Bu. Ini Langsung arsitekturnya kepake, Pak. Iya. langsung kepake kan? Ini Iya. arsitekturnya tunggal Bu, mandiri, standalone. Jadi bisa di laptop kita sendiri atau di komputer kita sendiri. Dan Ibu sudah langsung nomor teleponnya, kemarin itu saya ingat tuh apalagi alamatnya, Alamat pekerjaannya, KTP, ya fotokopi KTP. fotokopi KTP, keren banget. Udah langsung jadi guys, udah jadi tugasnya udah Guys. jadi guys. Jadi teman-teman buat semangat lah. Ibu Amita itu sudah ngebut dari awal loh. Jadi kalau teman-teman yang sudah bisa di MS Access, tolong dipercepat seperti Bu Amita juga, supaya nggak Pak, pusing nantinya. makasih. Saya berpikiran malah kemarin gini, UAS itu isinya adalah nomor 5 buat MS Access. Jadi nomor 5 itu MS Access-nya dimasukkan ke UAS. Saya berpikiran begitu malahan. Jadi dikasih tahu dulu sama teman-teman. MS Access yang sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Jadi, mending gitu aja ya. Gimana ya? Jadi deal-dealan nih sama saya. Jadi Anda hanya mengerjakan 4 soal. 5 soalnya itu tinggal uploadkan. Betul nggak? Jadi ada dua folder yang dimasukkan. Satu folder MS Success. Yang kedua adalah folder PDF yang biasa. Gimana kalau begitu, teman-teman? Sepakat, Pak. Nah, yang lain bagaimana? Mohon maaf ya, saya repotkan karena ya itulah tugas seorang dosen merepotkan mahasiswa. Jadi supaya dipahami gitu. Kalau misalnya memang begitu, jadi maksud saya Anda sudah bisa langsung hilirisasi basis data dengan sistem misalnya tunggal mandiri. Ya, inilah stand alone yang sekarang yang bisa dibikin menggunakan akses di laptop Anda masing-masing. Gitu. Jadi kalau misalnya contoh Ibu Amita itu tentang apa misalnya sistem atau HRD contohnya gitu ya. Ibu bisa soal limanya itu adalah HRD tapi tidak ditampilkan di situ. Misalnya mau aplikasi mangga, mau di PDF-kan juga mangga. Ini saya mau nanya dulu, takutnya nanti keberatan terus terang. Jadi saya yang UTS aja ada yang ketinggalan gitu, apalagi UAS gitu. Saya khawatirnya hancur lebur di situ gitu. Soalnya saya coba kayak gitu di beberapa angkatan tidak berhasil pemirsa. Jadi banyak yang gagal lah gitu. Jadi nggak enak, kasihan juga gitu nilai. Tidak berhasil mungkin sebenarnya bukan bukan salah saya ya. Jadi salah mahasiswa sebetulnya. Tapi terjadinya ya begitulah. Tapi nanti saya akan pertimbangkan, kita diskusi supaya fair lah. Kalau yang sudah A minus itu sudah pasti A sebetulnya kayaknya Bu. Bu Ambarwati sama Bu Amita itu karena Terima sudah kasih, janji Pak. kan, saya sudah A minus Bu. Iya. Artinya tinggal menyelesaikan, selamat itu. Tapi nanti akan saya kasih kesempatan lagi buat teman-teman satu kali di luar Bu Amita sama Bu Ambarwati untuk bisa dapat A minus. Jadi minimal kalau Ibu Ambarwati sama Bu Amita itu ngerjain misalnya salah gitu, saya mah tetap A aja Bu. Makasih, Gitu. Pak. Jadi misalnya jawabannya tidak komplit juga, dah sudah janji saya mah Pak Bu ngasih A sama Bu Ambarwati sama Bu Amita. Tapi kan hasil hasil UTS mana juga lumayan lah, Pak. Oh iya, keren, menunjang keren. Ya Pak ya. Menunjang, menunjang itu yang penting itu sebenarnya. Iya. Jadi bukan hanya jaminan, kalau di dalam agama juga gitu. Anda sudah misalnya dijamin oleh surga juga, Anda tidak bukan semerta-merta Anda hidup seenaknya gitu. Maksudnya kayak gitulah, mirip-mirip kayak gitulah. Jadi Anda dijamin A bukan semata-mata seenaknya gitu. Iya betul. Jadi istilahnya. Saya bantu memaksimalkan buat Anda gitu semua. Apalagi sudah A minus, oh alhamdulillah banget itu ya.
Oke, lanjut dulu ya. Yang selanjutnya adalah sistem tersentralisasi. Sistem tersentralisasi memiliki satu logika basis data yang dibagi ke dalam beberapa fragmen, di mana setiap fragmen disimpan pada satu atau lebih komputer di bawah kontrol dari DBMS yang terpisah dengan mengkoneksi komputer menggunakan jaringan komunikasi. DBMS memungkinkan direplikasi dan alokasi. Penyimpanan disembunyikan sehingga tidak diketahui pengguna. Pada sistem ini, data disimpan pada beberapa tempat, site. Setiap tempat diatur dengan suatu DBMS yang dapat berjalan secara independen. Ini biasanya aplikasi install komputer ya. Kalau kita yang sudah mengenal itu banyak dipakai model akurat. Aplikasi akuntansi accurate, gitu ya, accurate buat akuntansi. Itu nyewanya Anda per komputer. Dihitung dan ditentukan oleh IP address masing-masing komputer, centralized system. Ini yang untuk mengunci sebenarnya kehak cipta, sebenarnya tidak ada bajakan, itu di digital gitu. Jadi kayak gini ya, basis data, aplikasi servernya, ada terminal, intinya disebarkan gitu ya. Itu contoh sederhana adalah aplikasi Azure. Oke. Karena kenapa saya buru-buru, saya juga sebetulnya mau ini juga ada berbicara ke teman-teman, saya juga ada keperluan sebenarnya hari ini, tapi saya sampaikan dulu ya mata kuliahnya karena tidak banyak. Sebenarnya saya pengen ngebahas yang kemarin lagi, saya senang Bu pusing itu, keperluan itu, tapi kayaknya teman-teman takut nggak kuat ya. Tapi kebetulan saya ada ini juga ya, ada sekarang ada keperluan, jadi mungkin selamatlah, tidak mungkin tidak terlalu lama juga. Karena ini yang terakhir kan ya kuliahnya ya. Jadi mau ngebulting terakhir ya. Hah, Kuma? Mau ngebulting Pak malam mau ini. Ngebulting, nah, mau ngebulting lah, mau ngebulting. Berarti ini kuliah saya ini ya terakhir, mata kuliah teman-teman yang terakhir ya. Iya Pak, malam ini Pak. Malam ini ya, ya Pak. Jam terakhir ya, Pak. Jam terakhir lah ya. Hari ini ada tiga Pak, kami saya tiga mata kuliah. Oh iya, berarti saya yang terakhir lah ya. Iya Pak. Ya, saya lanjutkan dulu ya. Sistem client server, konsep arsitektur atau client atau server mengasumsikan sebuah kerangka dasar framework yang terdiri atas banyak PC yang terhubung melalui LAN beserta tipe-tipe jaringan komputer lainnya. Suatu kliennya adalah mesin user yang menyediakan kemampuan server interface dan local processing. Ini sudah ada pasti di kantor teman-teman, bahkan sudah online sekarang. Satu server adalah mesin yang menyediakan berbagai service ke mesin client, akses, printing, archiving, dan database access. Ada kemungkinan suatu mesin hanya menginstal software client saja, yang lain software server, atau bahkan keduanya pada satu mesin. Ya, seperti gambar sebelumnya tadi, dua arsitektur DBMS yang mendasari framework client server itu adalah two-tier client. Atau trip lain. Jadi ini memang penjelasan teori yang sebetulnya teman-teman sudah sering lihat. Itu aja sih di kantor teman-teman yang terkoneksi dengan online atau yang terkoneksi dengan LAN, ini teorinya kayak gini teman-teman. Jadi sudah DBMS server itu sudah terkoneksi, inilah client center. Di client center dia juga punya database-nya gitu ya, database servernya, tapi terkoneksi juga dengan pusat. Jadi kalau di sini biasanya di aplikasi ada super admin, ada admin. Jadi admin itu tidak bisa mencapai super admin, tapi super admin bisa mencapai semua jaringan. Gitu ya. Tapi kalau admin hanya menentukan tertentu saja, gitu ya. Misalnya membuka file, mengubah tertentu, tapi tidak bisa menghapus. Misalnya. Itu di database-nya begitu. Oke. Pemilihan perangkat lunak, pembangunan aplikasi basis data. Pertimbangan dan menentukan perangkat lunak pembangunan aplikasi basis data atau development tool, kecocokan antara DBMS dan development tools, yaitu perangkat lunak yang dipilih, harus dapat menjamin terjadinya fasilitas yang dapat dibangun untuk berinteraksi dengan DBMS secara penuh. Dukungan development tool terhadap arsitektur sistem, yaitu tidak semua development tool memberikan dukungan yang baik terhadap arsitektur client server. Seperti sekarang, misalnya aplikasi di handphone Anda itu akan terkalahkan aplikasi misalnya MiChat dengan WhatsApp.
Anda milih mana, micat atau WhatsApp gitu ya. Kebanyakan orang memilih WhatsApp gitu misalnya, karena dia dukungan developmentnya sama arsitekturnya lebih ringan, lebih mudah dipakai online dan sebagainya, apalagi gratis. Ini yang digunakan. Kompleksnya tuh aplikasi kayak gitu. Sederhananya ya di depan teman-teman, laptop teman-teman dan lain-lain. Selanjutnya independensi development tool dan di DMS, yaitu idealnya hanya ada satu di DMS, Idealnya hanya satu di DMS yang dipilih untuk mengelola berbagai basis data. Yang kedua, sebagai kompromi terhadap banyaknya DBMS yang digunakan, maka ia harus dipilih development tool yang bisa cocok untuk semua DBMS. Kemudahan pengembangan dan migrasi aplikasi, yaitu development tool, yang dipilih harus mendukung mengembangkan ke masa depan, misalnya berbasis web. Nah, gitu ya. Dan kemudian kemudahan migrasi, misal dari berbasis form-based menjadi berbasis web, web-based. Kalau sekarang berarti application-based, Android base, Apple base gitu ya. Jadi basis ini adalah nirkabel di luar tool di masa depan pengembangannya. Sekarang sudah web base semua. Teman-teman di kantornya misalnya aplikasi ini langsung online www.apa.com. Ini sudah kemudahan pengembangan. Jadi DBMS itu sekarang sudah luas. Nah, teori sederhananya ini begini. Teman-teman ya, teori sederhana hingga ke big data pun sekarang sudah di apa istilahnya, sudah web based hingga ke Unix, kita ke sudah banyak sistemnya, pola gitu ya, basis data yang bisa terlindungi, bahkan sekarang ke blockchain. Jadi itu obrolan teori teori para pakar ke web based. Kita malah sudah ke Web3. Web3 itu sekarang ke blockchain. Jadi penguasaan informasi, hati-hati, bukan nanti ke Mbah Google lagi. Bahkan orang bisa membuat dengan sendirinya dengan Web3 gitu ya. Dan ini membuat kemudahan-kemudahan dan tidak ada dominasi dari perusahaan tertentu agar menguasai digital gitu ya, semuanya. Nah, sudah sampai terpikirkan, sampai sekarang pun cryptocurrency perbankan sudah menggunakan blockchain. Basis datanya berbasis itu malah sekarang. Jadi basis datanya sederhana, Bapak Ibu. Kalau saya lihat di salah satu bank, ada juga tetap pakai MS Access, dia pakai entity diagram itu nanti digabungin dengan ke sistemnya. Nanti dia membaca tools MS Access ini set langsung ke blockchain-nya. Itu keren, Bu. Saya aja nggak ngerti banyak itu tentang blockchain gitu. Tapi setelah ngelihat di salah satu bank, oh gini aplikasinya, masuk ke web 3, terus pengamanan security system masuk lagi, terus ke blockchain. Wah, keren banget. Dan itu dilakukan dengan cepat sekali. Data di kayak yang dicedot gitu, keluar. Padahal bikinnya di MS Access. Keren. Nah, mata kuliah sistem basis data di CSTAN IM, semester yang saya ampun itu menggunakan DBMS dan aplikasi basis data menyatu menggunakan tool MS Access. Jadi, perencanaan basis data ke pertemuan selanjutnya adalah menggunakan MS Access. Jadi, teman-teman, karena MS Access itu sudah umum dan mudah dipelajari, sebetulnya tidak perlu kita pelajari lagi. Karena nanti kalau kita belajar di sini, ngabisin waktu, sayang banget gitu ya. Nah, tapi nanti teman-teman bisa belajar mandiri, meneruskan tugas-tugas yang dibutuhkan. Jadi misalnya minggu depan pertemuan 9, 10 kan deket tuh. Nanti ada pertemuan 10, 11, itu kan masuk deket UTS, UAS. Itu akan belajar mandiri mungkin dengan MS Access. Jadi misalnya kita masuk di kuliah, bertemu sebentar dulu, 5 menit, 10 menit, belajar di sini. Jadi kayak Anda hadir di ruangan, tapi dijelasin sama saya, Anda belajar sendiri gitu. Paham nggak? Jadi dikasih waktu kayak ngasih tugas gitu, kayak ngasih tugas kemarin saya. Silakan bentuk misalnya folder baru dari MS Access. Misalnya bentuk sebuah entity atau bentuk fiturnya,
kita atributnya apa, begini begini kayak gitu, kayak tugas gitu, tapi belajarnya seperti itu supaya permudah. Nah, gitu teman-teman. Ini pun sudah selesai teman-teman. Jadi ada pertanyaan dulu atau tidak ada pertanyaan buat rekan-rekan? Ini yang hadir berapa orang sih? Oh, udah 30 lagi. Tadi cuma 15 orang ini. Telat, Pak. Baru nyampe kali Pak, masih di jalan. Oh, iya. Baru nyampe pulang kerja ya. Iya Pak. Udah bisa absen belum? Jam 7.30 tadi Pak. 7.30 Pak. Oh, iya, jam 7.30 ya Pak. Iya, masih setengah jam lagi Pak. Masih setengah jam lagi. Jadi kita sudah masuk berapa jam ini? Harus setengah jam ya? 35 menit ya. 35 menit. Ya betul. Jadi yang hadir ini saya langsung absen aja ya. Ya Pak. Mau foto dulu Pak, screenshot dulu atau absen dulu Pak? Boleh, bentar. Ini malahan tidak bisa absen ini. Jadi dulu lah. 19 aja. Siap, foto dulu. Nggak apa-apa ya, saya izin ya teman-teman tidak bisa lama. Nggak apa-apa. Persiapan juga saya besok keluar kota lagi, jadi lumayan. Ya Pak, nggak apa-apa Pak. Ya. Subsidi ya. Silang Pak, kan pernah sampai jam 9 waktu itu. Nah ya benar. Yang penting mah, kemarin tugas saya sudah happy lah, lihat teman-teman bagus-bagus, jadi saya juga tenang gitu. Siap Pak. Ya. Baik, kita foto ya Pak. Teman-teman nyalakan kameranya. Saya masuk ke slide 1. Siap. 1, 2, 3. Sebentar, saya save. Sudah? Bentar Pak, satu lagi Pak. Satu lagi yang slide 2. Slide 2, siap-siap. 1, 2, 3. Ya, sudah Pak. Oke. Okay. Nah, nanti ini bentar, ini bisa online ya. Tanggal 23. Coba saya sudah pindahin jam 19. Nanti paling gini aja ya, mungkin bisa absen manual ya, bisa absen manual. Ini kan masih ada waktu sampai jam 9 ya. Iya Pak, sampai jam 9. Saya coba dulu. Tanggal 23, sekarang ya. Saya aja belum biru nih. Jadi teman-teman nggak apa-apa nanti absen, mohon kabari saya apakah nanti bisa absen atau tidak. Nanti saya akan lihat absennya dari foto ini aja ya. Tapi kalau teman-teman sudah bisa masuk, nggak apa-apa, nggak perlu ngobrol. Paling ngabarin aja udah bisa absen. Gitu. Saya mohon maaf. Jadi kalau teman-teman yang nggak hadir juga sebenarnya kalau mau absen juga nggak apa-apa. Jadi saya maafkan yang sekarang nggak hadir gitu ya, absen aja juga nggak apa-apa karena sayanya mohon maaf mau segera. Enak dong. Gitu. Yuk, enak. Ada pertanyaan dulu, teman-teman? Coba. Ada Pak, ya jelas. Oke ya, berarti sudah. Terima kasih teman-teman sudah hadir. Mohon maaf cuma sebentar. Jadi ya, mudah-mudahan tadi juga materinya sudah bisa disampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami juga. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Diki. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ya.